Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu R, tips membuat selai pisang gampang, enak, dan awet. Pertama, kita siapkan bahannya, yaitu pisang matang, gula pasir secukupnya, garam, vanili bubuk. Siapkan wadah. Kita bersihkan pisang dari kulitnya. Di sini saya menggunakan pisang yang sudah kematangan, yang sangat sayang sekali jika harus terbuang. Setelah pisang terkupas, kita haluskan pisang dengan menggunakan alat bantu. Teman-teman bisa menggunakan alat apa saja, misalnya sendok, garpu, atau ulekan untuk menghaluskan pisang. Berikutnya, panaskan wajan dan masukkan bubur pisang yang sudah kita buat. Tambahkan gula pasir, garam secukupnya, vanili bubuk. Untuk penggunaan vanili, ini terserah selera teman-teman, karena pisang yang sudah matang memiliki aroma harum khas pisang. Jadi vanili bisa digunakan, bisa tidak. Kemudian untuk penggunaan gula juga tergantung selera teman-teman. Jika menghendaki selai dengan rasa manis, bisa menambahkan gula secukupnya. Sedangkan jika menghendaki selai tingkat kemanisan sedang, tanpa penggunaan gula juga sudah manis. Untuk awal merebus bubur pisang ini, kita bisa menggunakan api besar supaya kadar air dapat berkurang dengan cepat. Nah, ini sudah mulai mendidih. Jangan lupa untuk sekali-sekali mengaduk adonan. Pembuatan selai pisang ini berfungsi untuk mengawetkan pisang yang sudah terlalu matang supaya tidak membusuk dan terbuang percuma. Dengan penyimpanan yang bagus dan aman pada wadah kedap udara, kemudian disimpan di lemari pendingin, selai pisang ini bisa bertahan cukup lama dan kita bisa menggunakan untuk membuat berbagai variasi kue atau cemilan yang menggunakan selai pisang. Nah, di sini selai pisang yang kita buat sudah mulai mengental. Untuk itu api bisa dikecilkan supaya tidak gosong. Kita aduk-aduk terus sampai selai ini tidak melekat lagi atau tidak menempel pada permukaan wajan, yang menandakan selai sudah tanak atau sudah matang dan siap untuk diangkat. Untuk membuat cemilan atau kue menggunakan selai pisang ini, nantikan video saya selanjutnya yang akan menyajikan beberapa resep membuat kue atau cemilan dengan menggunakan selai pisang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.